Halo, para subscriberku yang berbahagia. Kembali lagi di BNSK. Udah gak nge-game sih ya. Jadi BNSK aja lah. Ntar gue ganti namanya. Kali ini gue bakal tutorial lagi. Tutorial cara nyalahin, apa nyalahin kan? Buka semua skin yang ada di Mobile Legend pakai aplikasi Lulu Box. Kalian download aja, ntar gua kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kita buka aja dulu boxnya. Gua kasih aja linknya di deskripsi ya. Kalau masih versi lama, kalian tinggal cari pengaturan yang ada di atas. Pokoknya ada di sekitar sini, ntar kalau yang versi lama di atasan ya. Kalau gua dari sini, kalian tinggal ke pembaruan sistem kalau masih versi lama. Pencet. Nah, pokoknya ada versi baru. Ini kalau gua udah versi baru ya. Jadi nggak perlu pembaruan lagi. Kita saja Mobile Legends bang bang. Di sini udah Infinity Skin. Tinggal nyalahin ininya. Tinggal kita pencet main. Ini keluar kan. Oke, kita pencet main. Oke. Aduh, gimana ya? Nyampe di game-nya nih, guys. Kita langsung aja kita main rank. Kita coba hero yang udah ada skinnya. Semua skin ada, kalian nggak perlu beli. Tapi jangan pakai akun asli, gue pakai akun baru tuh ya. Tapi 9 lihat dah. GG. Gak usah diinvite dah. Gak mau main. Gue cuma buat ngasih tau kalian doang. Masuk ya, kita langsung masuk ke ranked match. Siapa ya kira ya? Pakai jilong ya, kira-kira pakai jilong. Shao Dragonborn is here. Pake skin baru, mana skin baru nih? Skin baru. Mantap, skin barunya Christmas Carnival. Oke, ini skin barunya mantap banget. Kan biar kayak sultan-sultan Mobile Legend. Pakai skin baru. Rambutnya banyak banget anjay. Udah ya. Ini gue potong aja nanti. Langsung ke gamenya aja. Oke guys. Gue disini udah. Di dalam gamenya. Dan tiba-tiba. Recorder screennya mati ya kan? Ya yang penting berhasil lah nge-record apa sebentar lah, keren lah bisa. Pokoknya ntar gua taruh linknya di deskripsi Lulu Box. Ikutin cara-caranya, kalian mesti update dulu, upgrade ke versi terbaru baru bisa. Dan jangan lupa like and share dan juga subscribe. Dadah.